Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semua baik-baik aja ya guys, dan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar mengenai kunci-kunci dasar dalam bermain gitar. Kita simak videonya ya guys. Kita belajar bareng-bareng. Let's go! Untuk kunci C mayor sebagai berikut ya guys. Untuk bassnya ada di senar 5 di kolom ketiga, selanjutnya senar 4 di kolom kedua, senar 2 di kolom pertama. Untuk kunci D mayor itu bassnya ada di senar 4 low senar, senar 3 di kolom kedua, senar 2 di kolom ketiga, senar 1 di kolom kedua. Untuk E mayor itu bassnya ada di senar 6 low senar, senar 5 di kolom kedua, senar 4 di kolom kedua, senar 3 di kolom pertama. Bunyinya seperti itu ya guys. Untuk kunci F mayor bassnya ada di senar 4 kolom ketiga, senar 3 di kolom kedua, senar 2 di kolom ke 1, senar 1 di kolom ke 1. Untuk kunci G mayor, bassnya ada di senar 6 kolom ketiga, selanjutnya senar 5 di kolom kedua, senar 1 di kolom ketiga. Oke. Bisa juga seperti ini, guys. Menggunakan clinking. Selanjutnya untuk A mayor, bassnya ada di senar 5 low senar, senar 4 di kolom kedua, senar 3 di kolom kedua, senar 2 di kolom kedua. Selanjutnya untuk kunci B mayor itu bassnya ada di senar 5 kolom kedua, selanjutnya senar 4 di kolom keempat, senar 3 di kolom keempat, senar 2 di kolom keempat. Ini menggunakan kunci balok ya guys.
Atau bisa juga seperti ini guys, kunci A tadi tinggal dimajukan 2 fret guys, 1, 2. Sama ini B mayor. Jadi yang tadi semuanya kunci C, kunci D, kunci E, D mayor, kunci F mayor, kunci G mayor, kunci A mayor, kunci B mayor. Atau bisa seperti ini guys. Oke, sekian dulu tutorial mengenai kunci-kunci dasar dalam bermain gitar. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mengikuti tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih banyak.